So guys, ini adalah video singkat karena di sini gue nggak bakal main game atau melakukan sesuatu yang aneh, karena di sini gue hanya membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih gue kepada kalian semua karena berkat kalian semua beberapa dari resolusi gue di tahun 2017 itu udah tercapai. Waktu di Q&A 11.000 kalau nggak salah itu gue bilang bahwa targetan gue di tahun 2017 adalah untuk mencapai 50.000 subscriber. Ternyata alhamdulillah sekarang udah tembus sampai 200.000 lebih. Jadi gue berterima kasih banyak banget untuk kalian semua. Dan sekaligus gue udah dapetin silver play button gue di tahun ini. Selain itu di tahun 2017 gue juga alhamdulillah udah nyelesain kuliah gue dan gue berhasil wisuda dan lulus, walaupun memang ya dalam waktu sekitar hampir 5 tahun. Dan banyak lagi hal-hal yang tercapai yang gue harapkan maupun tidak diharapkan, dalam artian hal positif. Dan semoga di 2018 pun seperti itu, banyak hal-hal positif yang gak gue duga datang ke gue. Dan sama kayak tahun sebelumnya, gue berharap tahun 2018 ini gue akan terus berkembang. Karena kalau misalkan gue ngomong lebih baik dari tahun 2017, berarti tahun-tahun sebelumnya itu adalah tahun-tahun yang lebih buruk. Di tahun pertama gue lahir itu adalah tahun terburuk di hidup gue. Gue gak mau kayak gitu. Dan ngomongin targetan gue di tahun 2018, yang pasti gue pengen lagi nge-explore hal-hal baru. Entah itu yang di dalam game maupun yang di luar game, entah itu konteksnya game baru atau game lama yang gue mainin lagi, atau konten-konten lama yang telah hilang mungkin gue akan munculkan lagi. Atau kalau misalkan kalian punya saran di tahun 2018 ini channel gue itu bagusnya apa, atau kira-kira yang cocok atau yang sekiranya kalian bakal suka itu apa, kalian komentar aja di bawah. Entah itu game, game baru, game apapun itu, atau yang di luar game, entah itu kayak challenge, entah itu kayak reaction mungkin, bahkan sampai kayak vlog. Silahkan komentar aja di bawah. Yang pasti gue bakal bacain komentar-komentar kalian walaupun gak dibalas atau gak dikasih tanda love. Jadi jangan suka baper kalau misalkan gak ada balasan ataupun gak ada tanda love dari gue. So mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga di tahun 2018 dan sampai tahun berikutnya kalian selalu support gue dan dukung gue terus dengan apa yang gue lakukan. Selama itu positif, kalian dukung gue. Kalau misalkan gue melakukan hal yang menyimpang, tolong ingetin gue, oke? So, gue Mr. Okto undur diri. Salam, bye-bye.